Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari kehidupan sosial. Kamu punya tujuan yang harus dicapai. Sekarang, tulis tujuanmu. Realita adalah tempat yang liar dan bahaya. Kamu gak perlu melihatnya. Karena itu, kami akan menuntunmu. Gak perlu takut. Kita akan selalu bersama. Pelajaran yang harus kalian pelajari adalah sains. Kalian akan mempelajari cara menghitung matriks dan menghitung massa jenis benda serta reaksi adisi. Minimal nilai kalian di masing-masing pelajaran adalah 80. Dan kalian harus bisa bersikap baik dan sopan kepada orang dewasa. Tapi tentu saja, kami tidak harus memperlakukan kalian dengan baik. Kalian mengerti? Kenapa sih kita nggak diperlakukan dengan baik? Seharusnya kan... Jangan bertanya apapun. Kata-kata gurumu adalah kata-kata yang absolut. Jika kamu menentang gurumu, hidupmu akan hancur. Apapun yang kau lakukan, ikuti kata-kata gurumu. Dengan begitu, kau akan mencapai tujuanmu. Tadi kau bertanya apa? Tidak. Hei, lo punya tujuan hidup kan? Kalau gue sih pengen jadi terkenal. Kalau lo? Kebebasan. Hah? Kebebasan? Mana ada tujuan hidup kebebasan? Lo jadi kaya, terkenal. Lo pikir dia nanya bercanda? Ini yang kamu dapat kalau kamu gak ngikutin apa yang orang lain mau. Orang-orang gak paham. Kamu sendirian. Kamu dengar mereka? Lo dengar gak? Kebebasan. Gue dia nggak bercanda, Pak. Au, aneh banget lu. Ditanya apa, jawabnya apa? Gak logis banget. Udahlah, join aja ya lah. Ya udah, join aja. Marilah gue, ketularan anehnya dia. Selamat pagi. Selamat melewati hari yang monoton. Lo liat nilai dia gak? Hah? Lo nanya gua? Lihatlah, matematika 40 kan? Gampang gitu juga. Gue ngerjain sambil berang juga bisa. Please ya, dia tuh emang aneh gue bilang. Ya kali gitu aja gak paham.
Paling jawabannya dia 2 tambah 5 sama dengan bebasan. Hahaha. Kamu ingat tujuanmu? Kamu ingin bebas. Kamu bisa menggapai tujuanmu, tapi kamu gak bisa menggapai tujuan itu kalau kamu membiarkan keresahan dan ketakutan menuntunmu. Terus kebebasan itu apa? Apa? Kebebasan adalah kamu bisa melangkah tanpa ditindas takut. Kebebasan adalah kamu gak merasa tercekik mendengar kata-kata orang. Kebebasan adalah kamu bisa melakukan apapun yang kau suka. Kebebasan adalah aku. Kebebasan adalah kamu. Penutup mata itu jangan dibuka. Realita adalah tempat yang mengerikan. Kamu mau melepaskan kehidupanmu hanya karena orang asing berkata begitu? Ini bukan tujuanmu. Sudah kami bilang, realita bukanlah tempat yang aman untukmu. Masih saja mencoba untuk melarikan diri. Kamu gak ngerti betapa mengerikannya realita. Kamu gak bisa beda dari orang lain, kamu bukan alien. Kamu gak akan mungkin bisa bertahan di realita tanpa kami, gak aman. Seharusnya, kamu telah mengikuti kami. Tujuanmu pasti tercapai. Ya, tentu saja aku bisa mencapai tujuanku dengan membiarkan diriku dikekang. Gimana aku bisa mencapai tujuanku kalau aku masih dikekang? Gimana aku bisa mencapai tujuanku kalau aku masih membiarkan orang lain menentukan apa yang baik kulakukan? Gimana aku mau bebas kalau aku gak bisa berdiri sendiri? Aku adalah kebebasan, bukan kata-kata kalian. Aku bebas tanpa kalian semua.